Shalom kids, berjalan di jalan yang lurus. Itu dia tema renungan kita malam hari ini. Firmannya terambil dari Filipi 2 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. Agar kamu tidak bercela dan tidak tercemar
sebagai anak-anak Elohim yang tanpa salah di tengah generasi yang tidak jujur dan sesat. Sehingga kamu bersinar di antara mereka seperti bintang di dunia. Kids, ketika kids sedang di sekolah, mungkin sedang menghadapi ujian semester. Soal-soal yang kids hadapi mungkin sulit untuk dijawab. Waduh, mungkin teman-temannya kids ada yang mencontek. Tetapi kids selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Kids tidak akan pernah melakukan hal yang sama dengan teman lain yang suka mencontek. Kids sebaiknya berdoa dulu, minta hikmat dari Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kids telah pelajari akan diingatkan kembali oleh Roh Kudus. Tidak ada yang mustahil saat kita mau berada di jalan benar yang adalah jalan yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita. Nah, sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, ajarlah aku untuk selalu mengandalkan-Mu dan berada di jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Aku dan seluruh keluargaku mau tidur. Dan besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat. Haleluya. Amin.